Kasus perselingkuhan yang melibatkan kepala dusun kerap Desa Wates, Panean, Magetan menjadi perhatian serius jajaran pemerintah kecamatan setempat. Usai dilakukan mediasi, kasus tersebut kini telah dilaporkan ke PJ Bupati Magetan dan telah dilakukan penanganan. Kasus perselingkuhan yang melibatkan kepala dusun kerap Desa Wates, Kecamatan Panean, Magetan menjadi perhatian serius jajaran pemerintah kecamatan. Kasus ini terbongkar sekitar satu bulan kemarin dan warga mulai geram hingga melapor ke pemerintah desa yang berakhir menggelar aksi. Aksi warga yang dilakukan pada Senin 21 Oktober 2024 menjadi puncak keresahan warga mengingat beberapa laporan sebelumnya belum ditindaklanjuti pihak berwenang. Dalam aksi yang dilakukan, warga hanya meminta pihak berwenang segera memecat oknum perangkat desa tersebut dari jabatannya dan memberikan sanksi sosial. Usai dilakukan mediasi bersama kepala desa dan jajaran Forkopimda, Camat Panean Yanu Hari mengatakan laporan warga tersebut pertama kali pada tanggal 14 Oktober yang lalu dan telah diteruskan ke PJ Bupati Magetan. Kasus tersebut kini masih dilakukan penanganan. Masyarakat diharapkan tetap bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Penyampaian aspirasi dari warga, khususnya warga desa itu kerap Desa Wates itu pertama kali dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober yang lalu. Dari hasil penyampaian aspirasi tersebut, dari kepala desa sudah menyampaikan ke kami surat secara resmi dan kami sudah tindak lanjuti menerangkan ke Bapak PJ Bupati. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat penanganan kasus ini bisa segera ditindaklanjuti. Dan perlu diketahui juga tadi malam bahwa PJ Bupati juga sudah menugaskan kepala dinas BMD dan Bapak Inspektur untuk menemui warga langsung di tempat yang sama juga. Sudah dijelaskan bahwa Pemkab Magetan sudah melangkah untuk penanganan kasus ini. Terkait dengan penanganan penanganannya bagaimana sudah dijelaskan secara panjang lebar baik dari Bapak Kadin PMD maupun Pak Inspektur. Dan harapannya warga proses berjalan dan warga bisa sabar hasilnya dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan. Untuk diketahui, hingga aksi demo ini dilakukan, pelaku yakni kepala dusun kerap saat ini belum diketahui keberadaannya. Melihat buku absensi kehadiran juga tidak terisi hingga saat ini. Kepala dusun tersebut telah melanggar peraturan perangkat desa yakni perbuatan yang meresahkan bagi warga masyarakat dengan sanksi ringan hingga teguran lisan, pemberhentian sementara hingga sanksi pemberhentian tetap. Aika Luda, JTV, Magetan.